Wuih, hai, sobat live, welcome bareng gue lagi EB di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Wah, di video kali ini gue bakal ngemanfaatin, kita bakal nyoba memanfaatkan patch note terbaru ya, patch note. Minggu ke-4 April patch note-nya adalah jadi kita bakal bisa menyelesaikan misi ya, misi pioner itu kalau misal kalian udah mencapai level 5 ya, mencapai indeks 5, kalian hanya jadi kalian dengan menyelesaikan indeks 5 aja, misi indeks 5 aja itu misi indeks di bawahnya itu bakal terselesaikan ya, bakal terselesaikan semua. Nah, gue bakal praktek di sini. Kebetulan ini misi tropis ya, tropis indeks 5 gue udah kebuka ya. Ini misi indeks tropis gue udah kebuka dan gue punya indeks di bawahnya ya yang belum selesai. Gue punya indeks di bawahnya yang belum selesai itu, bentar nih mana ya? Oke, nah di sini gue punya Tropical Pioneer Mission 3 yang belum selesai. Ini kebetulan banget. Untuk yang lainnya sih udah selesai ya, udah selesai pada sebelum patch semua. Jadi pada sebelum patch udah gue kerjain semua. Nah ini tinggal sisa 2. Kita bakal ngetes, kita nyelesain Tropical Mission pada Tropical Pioneer Mission pada indeks 5. Apakah indeks 3 ini akan selesai atau enggak? Nanti kita bakal cek ya patch note pada update minggu ke-4 April 2019. Oh iya, kalau hitungan gua sih kalian justru malah beruntung banget. Jadi kalau kalian yang cuma mencapai indeks 2 aja itu tuh sekarang dapatnya tuh jadi 40 ya. Jadi kalau kalian hanya jadi ini tidak terlalu no life ya, karena kalau kalian cuma nyelesain sampai indeks 2 aja tiap pulau itu kalian sekarang mendapatkan lebih. Kalau dulu tuh kalian mendapatkan sekitar 24 kali 5 ya untuk indeks 2 itu 120. Sekarang kalian bisa mendapatkan 40 kali 5. Jadi kalian bisa mendapatkan 200 snippet tanpa no life, tanpa harus naikin indeks. Jadi cukup indeks 2 aja ada. Jadi jangan sampai lewatkan ya aktivitas ini. Kita langsung aja gue bakal ke tropis ya, ke tropis indeks 5. Gue udah sampai ke pulau kedua ya, pulau kedua di tropis indeks 5. Ini sisa berapa ini fatik gue? Wow, sisa 28. Oke, karena sisa 28 biar hemat, gue bakal pakai pakaian yang snippet ya, pakaian snippet gue. Kita cuci dulu, jangan lupa biar turun. Jadi misi kita kali ini adalah membunuh Dino. Nah, kita bakal coba ngerasain Dino untuk indeks 5. Ini apakah sesakit yang dibilang orang-orang ya, katanya sakit banget indeks 5 ini. Kita bakal coba. Wah, nggak ada makanan. Alalala, kita langsung ini kebetulan ada kam di sini. Gua bakal kita bakal nyari makanan dulu ya buat gastornya biar bisa jalan. Nah, sisa berapa indeks gua, fatik gua sisa 6,7. tadi gua udah cuci ya, gua udah nyuci dan ini kebetulan full snippet pakaian gua. Jadi pakaian ini snippet udah level 19, lalu kakinya itu udah level 10 dan yang terakhir itu ini glove gua udah level 10 juga ya. Terus ini kita cari Dino, di sini kita cari Dino. Nah, ini kita udah ketemu Dino-nya, kita bakal langsung kita coba. Oh, salah ya. Kita bakal coba langsung kill Dino-nya di sini. Kita kill Dino-nya. Nah, Dino ini biasanya dia first attack-nya bakal lompat seperti itu. Jadi kalau kalian harus persiapkan untuk roll ya. Wah, ternyata sakit juga. Oke, dan kayaknya senjata gua harus ganti nih.
ini gue pakai senjata biasa ya, senjata biasa ternyata perlu ini ya, perlu lumayan juga ternyata senjatanya. Jadi untuk ada. Ini susah, agak susah kalau Dino tuh agak susah emang di evade. Dan roll gue telat lagi sobat. gue bakal coba kita bakal pakai senjata yang lebih expert ya. Kita bakal pakai senjata yang lebih expert biar cepat. Gue saranin untuk Dino sih lebih ini kalau bisa kalian senjatanya main yang range aja ya, main yang range untuk mencegah damage yang terlalu besar. Karena Dino ini dia mainnya itu main close range, jadi dia tuh melenya Dino. Oh. Usahakan kalian main Dino-nya ini satu-satu ya, jangan sampai mereka ke-trigger ya semuanya, jangan sampai, karena ngerepotin sekali Dino itu kalau dia ngegeng itu tuh sama kayak kalian ngadepin ini ya, sama kayak kalian ngadepin si gua hampir mati. Jadi sama kayak kalian ngadepin Saber ya. Dia karena dia itu setiap skillnya itu nge-cancel cash skill kalian. Wah sobat, ternyata berat juga ya Dino-nya. Apa gua yang terlalu cupu ini? Bentar, ini bahaya banget, ini bahaya. Kita bakal coba mundur dulu. Gue mati. Selesai juga Dino-nya. Wah, lanjut kita ke pulau selanjutnya gitu. Pulau terakhir dari indeks 5 ini. Gue udah sampai ke pulau ketiga. Di sini misinya adalah rope crafting, Sauropus hunting, dan yang terakhir adalah mango gathering. Di sini kalau gue bilang sih mango itu udah no hope ya, udah susah banget nyari mango di misi indeks. Itu beda sama dengan pulau 1. Kalau pulau 1 tuh gampang banget, kalau di pulau yang kedua atau ketiga itu nyari mango itu susah banget. Jadi pilihan kalian tuh kalau bisa ya, kalau nggak hunting ya terpaksa deh kalian pilih yang paling bawah, yaitu rope crafting. Kita cek. Nah, itu dia dia dua kali itu damage-nya, dua kali di ke kiri dan ke kanan. Nah, enak banget kalau kalian misal buat GB dev itu enak banget. Tapi jangan di indeks 5 juga sih kalau mau GB dev. Dan ini Sauro terakhir. Bentar, ini aduh. Ini Sauro terakhir nampaknya gue kerepotan di sini. gue tadi buru-buru mulai ya. Kita main lari hit and run aja. Nah, kita main basic attack ya. Kita main basic attack, hit and run. Simpel aja sih, simpel. Kalau kalian main hit and run tuh ya kayak gini. Nah. Wah, darah gua mau habis ini sekali kena kombonya dia mati gua. Oh.
Oke, okay, nice. Sudah kestun ya, udah jatuh. Ayo saatnya. Ayo please. Kena dulu. Dan enggak crit sobat. Dan selesai juga misi indeks 5 dari tropis. Nah, kita bakal coba cek di sini, kita pastikan dulu ya. Kita pastiin dulu di sini masih ada misi tropis. Nah, ini kita bisa cek, ini ada misi tropical pioneer mission 3 itu masih ada ya, masih ada. Dan ini kita menyelesaikan yang tropical pioneer mission 5. Kita bakal coba apakah bisa langsung finish atau enggak. Ini indeks 5 ya. Kita bisa cek ini indeks 5 di sini. Dan fatigue gua lumayan juga, lumayan naik ya ternyata ya. Oke, kita bakal langsung klik dan receive reward. Kita bakal langsung klik dan receive reward. Oke, okay, nice. Sudah selesai pioneer mission-nya. Kita bakal langsung cek. Kita cek di mana ya. Dan wow, ternyata benar sobat. Ternyata benar. Jadi setiap kita menyelesaikan pioneer mission yang paling tinggi, itu pioneer mission yang di bawahnya itu bakal selesai. Ini kita bisa cek. Ini ada dua misi yang udah terselesaikan langsung. Ya, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Sebelum gue tutup, gue bakal ngecek dulu ya. Gue bakal ngecek Pulau Tropis Indeks 3 gue apakah misinya sudah kelar atau belum. Karena ini kenapa tadi kok ada ini ya, ada notifnya. Dan ternyata hitungannya belum ya. Final misinya di sini malah belum ya, belum terselesaikan. Jadi walaupun weekly task atau tugas mingguan kalian udah selesai, cuma final mission di Tropis 3, Tropis Indeks 3 ini ternyata belum selesai ya, hitungannya belum selesai. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya sobat. Dan see you on the next video. Bye bye.